Versi lain mengenai kematian Jan Peter Jun Kun. Versi lain mengenai kematian Jan Peter Jun Kun. Ada satu versi lain mengenai kematian Jan Peter Jun Kun saat penyerangan Mataram ke Batavia tahun 1629. Versi ini mengatakan bahwa Kun tewas oleh Nyimas Utari, seorang agen intelijen Mataram yang ditugaskan Sultan Agung secara rahasia untuk menghabisi Kun. Nyimas Utari adalah putri dari Raden Bagus Wonoboyo, komandan kelompok intel Mataram yang berbasis di bantaran Kali Sunter Tapos di Bogor kini. Intel perempuan ini lalu bergabung dengan Teluk Klik Sandi alias mata-mata asal Semudra Pasai bernama Mahmudin alias Buang Agung Aceh yang kemudian menikahinya. Mahmudin konon memiliki kapal dagang yang disewa oleh VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar ke Batavia. Ia dan sang istri lantas dipercaya Kun sebagai mitra bisnis VOC. Saking dekatnya, mereka bisa memiliki akses masuk ke dalam kastil dan bergaul dengan Evomen, istri Kun, dan anak-anaknya. Tengah kacauan dan panikan bala Mataram menyerbu Batavia, Nyimas Utari berhasil menghabisi nyawa Evomen dan anaknya dengan minuman racun. Sementara Mahmudin berhasil menyelinap ke ruangan kerja Jan Peter Jun Kun. Dengan memakai golok kepunyaan Mahmudin lah, Nyimas Utari lalu memenggal kepala Jan Peter Jun Kun. Saat lari keluar kastil, keduanya dihujani ditembakkan yang mengakibatkan Nyimas Utari dan tewas. Sementara Mahmudin membopong jasad sang istri hingga desa Keramat, tempat kemudian Nyimas Utari dimakamkan. Sementara kepala Kun sendiri diambil oleh Wonoboyo secara estafet, kepala itu dibawa lewat jalur utara Jawa oleh tentara Mataram di bawah pimpinan Temenggung Surotani. Sultan Agung lalu memerintahkan untuk menanam kepala Jan Peter Jun Kun tersebut di baris ke-716 anak tangga yang menuju makam Imogiri. Setelah peperangan, gagal menjatuhkan Batavia untuk kedua kalinya, setahun kemudian, tahun 1630, Mataram kembali meminta bantuan Portugis di Malaka. Orang yang menyampaikan surat adalah Kyai Demang Laksamana, Bupati Jepara. Kali ini Portugis mengirimkan utusannya ke Mataram sebagai balasan. Namun, bantuan Portugis tak kunjung datang. Selain masalah Batavia, Mataram juga menghadapi masalah dalam negeri yang serius. Salah satunya adalah pemberontakan ulama Tembaya. Di tahun 1680, pemberontakan Tembaya berhasil ditumpas. Mungkin tidak membayar pajak mungkin ya, upeti, padi. Sementara itu, Giri Kedaton di bawah Sunan Kawisgua juga tetap menolak kekuasaan Mataram. Namun, tak seorang pun perwira Mataram yang berani menghadap Giri karena takut atas kekeramatan Wali Songo, meski dewan tersebut sudah tidak ada. Di tahun yang sama, setahun setelah penyerangan kedua terhadap Batavia gagal, HPOC mengirimkan utusannya ke Mataram dari Batavia. Namun karena yang menerima utusan tersebut adalah Temenggung Aryawangsa, bukan Sultan Agung sendiri, maka usaha diplomasi ini pun mengalami kegagalan. Utusan VOC, Peter Franzine, Francine, yang datang ke Mataram hanya dengan seorang pengiring raja, diberitahu bahwa suatu misi perdamaian harus diberi wewenang penuh dari yang berkedudukan tinggi. Karena kalau tidak, serangan Mataram atas Batavia babak ketiga akan meletus. Setahun kemudian, tepatnya tanggal 16 Mei 1631, sebagai jawaban atas ultimatum Mataram setahun sebelumnya, VOC memberangkatkan 8 kapal kecil dan besar dipimpin Peter Flack dengan awak kapal 500 orang dan 195 serdadu. Armada ini diberangkatkan dari Cirebon menuju Tegal, terus ke Jepara, sambil menghancurkan kapal-kapal Mataram dan gudang-gudang
perbekalan beras di sepanjang pesisir utara Jawa agar persediaan beras bagi penyerangan ke Batavia yang ketiga gagal. Pada tanggal 9 Juni 1631, armada ini pun tiba di Jepara. Namun tak mendarat karena benteng pertahanan Jepara sangat baik. Lagi pula sebagian besar kapal Mataram telah diselamatkan ke sungai. Tahun berikutnya 1632, utusan VOC yang lain yakni Cornelis van Maasik tiba di Jepara, namun tak berani menghadap Sultan Agung di Karta. Ia memberikan surat VOC kepada dua pembesar Mataram. Ketika jawaban Sultan Agung tiba di Jepara, Cornelis van Maasik mengirimkan dua perahu dengan 24 orang Belanda ke darat untuk menerima surat tersebut. Namun, rombongan tersebut itu tak diizinkan kembali ke kapal, lalu disandra dan dibawa ke Mataram. Dan entah bagaimana nasibnya tidak ada berita. Di tahun yang sama, masih tahun 1632, pemerintah Batavia mengeluarkan sembara yang berbunyi, barang siapa yang berhasil menangkap hidup-hidup seorang Jawa di Omelanden atau Hinterland, ya di luar benteng kota Batavia, akan diberi hadiah sebesar 50 real. Mereka yang berhasil membawa mayat seorang Jawa akan diberi hadiah 25 real. Sebanyak 13 penduduk Batavia asal Banda memergoki sekitar 100 orang Jawa yang sedang bersembunyi di hutan Omelanden. Merasa tak mungkin menangkap orang-orang Jawa itu, orang-orang Banda dari Batavia ini mundur dan akhirnya bertemu dengan 5 serdadu VOC yang bersenjata lengkap. Bersama 5 serdadu tersebut, orang-orang Banda ini lalu berani menyerang orang-orang Jawa yang bersembunyi tersebut. Mereka berhasil membawa 2 kepala orang Jawa ke kota Batavia. Sementara seorang serdadu membawa 1 kepala orang Jawa tersebut dipamerkan dalam kota. Dan nyatanya hingga wafatnya Sultan Agung tahun 1645, Mataram tak pernah menyerang kembali Batavia. Malah sebaliknya. Penerus Sultan Agung, yakni Sunan Amangkurat I, cukup bersahabat dengan VOC. Malah meminta bantuan VOC guna menumpas pemberontakan Trunajaya. Sejak VOC berhasil ikut campur dalam urusan dalam negeri Mataram, sejarah pun membuktikan bahwa sejak pemerintahan Amangkurat I-lah Mataram mulai tunduk kepada Belanda. Dari sini, kolonialisme Belanda atas Jawa lambat laun menampakkan wujudnya yang nyata. Terima kasih.